Welcome to Liberty Le Marron. Ini cawangan ke-17 kami. Perniagaan kami menyuplai dan mengedarkan susu itik. Saya Boss Fix. And I am a supervisor. Dan ini staff-staff saya. Saya kenalkan yang pertama, Apple, kacak bergaya, assistant saya. Cukup bagus, sentiasa ada bila diperlukan. Aku kalau nak ceritalah, dalam kamus hidup aku, nombor 2, nombor 3 tak ada. Nombor 1. Kudrat. Saya sebelah dia orang tau. Lepas saja Boss Fikri dengan Apple buat kudrat tu, saya cuba nak masuk. Dia biasa, saya tak dipedulikan. Paul? Yes. Kudrat. Yes, that's my boy. Susah nak cerita lah. Kita orang memang best friend sebenarnya. Kita dah kenal lama. Dekat serama dulu, basuh baju sama-sama. Ponteng kelas pun sama-sama. Memang akrab. Dia kapla dan saya ekornya. Saya ni bukanlah Inah kan. Bukanlah saya nak buat cerita. Tapi hari tu, masa saya tengah dekat pantry tu, dia tengah tidur. Masa saya nampak... Saiful Rahman bin Saiful Sabkudin! Bos. Dia tidur, bos. Saya bukan marah awak tidur. Saya marah kenapa awak tidur tak selimut, sejuk. Oh. Kalau awak sakit macam mana, Saiful? Betul tak marah, bos? Tak, tidur. Ni dulu, bos. Bagi aku, benda tu benda tak ada apalah. Kalau orang dah dengki, dia dengki je. Wait, tapi I nampak diorang kat tandas. I tak tahu diorang buat apa. Bu! Kudrat! Apa tu? Ha? Romantik sangat tu. Takutkan. Seterusnya, Eva, admin junior kita. Blur, tapi bolehlah daripada tak ada kan. Afiam dia. Oh, yang kucai tu. Dia baru masuk hari ini, hari yang kedua. Dia baru masuk hari yang kedua dekat company ni. Tapi saya tengok dia sangatlah slow, blur. Nak dengar lawak tak? Apa? Dalam banyak-banyak kelapa, kelapa apa yang free? Kau nak shake. Tadi soalan apa eh? Kelapa apa yang free? Kelapa apa yang free? Kelapa kan? Mula-mula saya tak ada pesaing sebab saya rasa saya yang paling cantik dan fotogenik. Tapi sejak ada si junior, saya rasa junior adalah pesaing saya sekarang kat sini. Walaupun baru masuk, prestasi dia menunjukkan dia menonjol ke depan. Tapi dia menonjol lebih dekat bos. Bagi aku, benda tak bagus. Sebab dia melebihi aku. Bos nampak macam kelapa je. Kelapa? Kelapa. Kelapa apa? Kelapa kan kelapangan, so dia macam free lah. Bos free ke sekarang? Awak nak try saya? Awak jangan sampai saya report kat HR. Ini dah sexual harassment tau. Walaupun dia blur, dia tetap dipedulikan. Saya sebijak-bijak alam dekat sini, tak ada siapa peduli. Malia si cantik tapi tak ada. Tapi good in social media marketing, sebab tu kita letak dia assistant marketing. Good morning everyone. It's a good day to have a good day at the office. Klik-klik I tak sampai lagi. This is my junior. Hi Aifa. Apa nama you? Afia. Afia my junior. Saya pelajar model. Tapi sebenarnya diorang tak nak model. Diorang nak social media marketing. Asalkan saya boleh post muka saya berbanyak, so diorang bagi je. So, sebab tu saya kat sini. Sebab saya boleh post muka saya hari-hari kan, sambil bekerja. Suka. Ini adalah I punya klik. Selfie. Aku rasa dekat office ni, biar dia tak boleh charge handphone dia 24 jam dengan handphone. Kerja bila nak jalan? Oh my god! Oh my god, such a cute bottle. Malia, saya okeylah. Maybe kerja dia kena melalui media-media. Tapi kerja dia tak siap. Dia hanya menggunakan muka semata-mata. Talent tak ada. So guys,
Ini antara staff-staff. Saya. Siapa? Entah. Tak apa. Farid, graphic designer. Yes, Farid. Saya Farid M. Rosli. Dalam company ni, saya graphic designer. Guys, nanti untuk ni nak ambil tanda tangan siapa kan? Guys, Farid cakap guys. Guys. Sebenarnya saya dah ada dekat dalam company ni dah 5 tahun. Tapi tak ada orang mempedulikan saya. Tak percaya? Guys! Malia. Page ke... Malia. Kita ada kawan nama Farid? Oh, Farid! Saya tak ada pendapat. Oi! Eh! Okay. Tanda tangan. Farid, guys. Okay. 3.5. Okay. Farid mana satu? Oh, Farid dia nama dia. Bukan Burhan. Okey lah, ni betul. Ya, ya. Habis tu kalau ini, ini betul je. Betul lah tadi. Oh, okey. Okey, so 2.5. Siapa? Bos. Bos, page kedua. Ambil tanda tangan. FYI, aku pun budak kudrat. Satu batch dengan diorang, tapi aku tak dilayan. Kan company ni. Bos. 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 Off camera ke apa ni? Awak ke tadi yang tak fokus waktu saya bercakap-cakap? Awak ingat saya tak ada ke dekat dalam company ni? Okay guys, alright. Kita... Ya, yeah, bos? Bos pergi. Ya, yeah, bos?